Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian Serenum People yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Oke, kali ini gue mau bawain video reaction pertama kalinya untuk Desire membawakan lagu Bias Cinta 2017 ya. Di video ini dibilang lama nggak lama banget, tapi dibilang kekinian juga udah 5 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ya udahlah, langsung aja kita mulai videonya. Desire, Bias Cinta, here we go. What is that? Ini pecinta musik rock pasti senang banget sama gitaris yang kayak begini. Ini cukup lama loh dia dapat porsinya, 1,5 menit sendiri. Kira vokalisnya ini agak ekspresif seperti Bang Mus gitu ya, tapi ternyata dia cukup kaku ya gitu ya. Ini unbelievable sih, di luar ekspektasi gua gitu. Tapi ya kita lihat tersemai kasih. Hanya padamu. Kaku banget, lucu jadi. Desire ini punya gitaris yang super banget ya. Cara main gitarnya bagus banget, dan vokalisnya itu sangat unik dalam bernyanyi gitu ya. Beda banget sama mungkin vokalisnya Dave Gapsy. Tahu sendiri lah ya, Dave Gapsy itu kayak gimana, vokalisnya kan banyak tingkah banget. Nah, sementara kalau vokalisnya Desire ini kebalikannya Dave Gapsy gitu ya. Kaku banget, tapi justru jadi kayak lucu. Setiap gerakannya dia itu kayak
nggak bisa diprediksi ya. Mantep sih ini gitarisnya. Ini si gitarisnya kayak lagi konser sendiri ya. Wow. What a performance ya. Ini mungkin yang bisa kita ingat dalam performance ini adalah gitarisnya bagus banget. Dari awal sampai ending dia tuh kayak mencuri perhatian banget gitu ya. Oke, untuk kalian fans di Malaysia, apakah kalian masih suka dengerin lagu Desire? Coba tinggalin komentar kalian di sini. Ini gue agak bingung ya, takut salah nyebut nama bandnya gitu ya. Jadi kalau kalian tahu, tinggalin komentar kalian aja di bawah sini ya. Gue minta kalian klik tombol like-nya kalau kalian suka sama reaction-nya dan di subscribe. Terima kasih udah nonton video ini. I hope you enjoy and I will see you in the next video.